当格朗的阿尔穆巴路习经院多数学徒来自贫苦家庭。慈济之工在关怀活动上教导柔美的手语歌曲说故事。Biasanya di akhir cerita inspiratif ini kita juga minta nih untuk anak maju ke depan. Kita mau mereka itu memiliki kepercayaan diri gitu. Jadi mereka bisa tampil ke depan untuk mengungkapkan perasaan mereka, mereka bercerita, mereka berkreasi. 志工鼓励孩子们听完故事上台分享心得。住在习经院六年的穆哈马特和在这学习三年的阿鼎都受到启发。Senang sekali karena saya dapat belajar dan bermain bersama.Dapat berlangkur-langkur gitu, ya membuat kita bangga, bahagia, terus memotivasi kita untuk senantiasa terus belajar, belajar dan belajar. Ya, senang gitu kan bisa main-main, terus juga bisa ya kayak gini bisa saling berbagi, saling apa motivasi, inspirasi. Abi Tun 喜欢和孩子互动，参加志工培训后，人际关系跨进了大步。Memang orangnya cukup tertutup, jadi di sini saya belajar untuk bersosialisasi. Kalau mandiri saya memang hidup kebetulan cuma sama mama, jadi saya belajar oh ternyata ada yang lebih kuat lagi dibandingkan saya. 志工准备了干粮、文具，一一发送。懂事的学徒们恭敬礼貌地表达感谢，彼此分享喜悦。大爱新闻，这是美志工林彦龙，印尼报道。南亚的斯里兰卡首都。